Inilah sekolahku, di mana sebuah cerita dimulai. Di sebuah sekolah bernama Andaluri, terdapat sebuah kelas yang dihuni oleh berbagai macam karakteristik siswa. Pagi hari, Destia dan Sarhan sedang berada di dalam kelas. Dan tiba-tiba, Dafa dan teman-temannya datang. Pagi-pagi begini baca buku matematika. Tahu lo, tau banget. Itu gak penting. Pakai kacamata segala, suratnya lo. Tahu, lepas apa? Mau ngajarin? Stop. Kalian bisa gak sih? Sehari aja jangan kayak gini sama Sarhan. Ya, sayangnya gak bisa tuh. Bacanya nih yang ngebelain doi ceritanya. Kalian gak mikir, kalian gak punya otak. Dan setelah itu, guru pun datang membawa seorang murid baru. Kita mulu sih, Bu. Kita gak ngapa-ngapain, Bu. Gak usah, Bu. Kenapa kalian? Destia, tolong bantu Sarhan memeriksa tubuhnya. Iya, Bu. Hari ini kalian kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri. Baik, Bu. Halo, teman-teman. Perkenalkan nama saya Dewi. Hai Dewi, satu spesies nih sama Sarhan. Satu jenis. Sudah kenal-kenal, Dewi silakan duduk di bangku yang kosong. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Saya harap kalian bisa mengerjakannya di papan. Pada saat Ibu Devi sedang menulis di papan, ada yang mencatat, ada yang mendengarkan lagu, ada yang tidur, dan ada pula yang membaca novel. Ada yang bisa menjawab? Ah, sedih banget sih. Des, jangan kenceng-kenceng dong baca novelnya. Desia, apa yang sedih? Ini Bu, sedih banget soalnya saya nggak dapat jawabannya, padahal saya sudah berusaha. Oh, baik. Coba cari lagi dalam mengerjakannya. Siap, Bu. Untung saja pada waktu itu, Ibu Devi mudah sekali untuk ditipu. Kalau tidak, habislah nasib Destia. Keesokan harinya, saat Ibu Devi lambat masuk kelas. Coba sini buku lo.
Dewi pun hanya diam, tidak dengan Destia yang sudah naik emosinya. Ingin rasanya ia menampar mulut Titis. Hanya saja pada waktu itu, Ibu Devi masuk kelas. Bu, saya mau melaporkan kasus pembelian yang dilakukan oleh Yufri dan teman-teman. Buat minta apa lagi mereka? Jangan bilang kalau saya yang melaporkan ya, Bu. Jadi beberapa hari lalu mereka melakukan pembelian. Biarkan mereka menghadap saya. Misi, Bu. Buktinya, Bu. Silakan melaporkan ke saya. Dewi, apa benar yang diceritakan tentang kamu? Jadi gini, Bu. Saya sering melihat dari kamu membuli Dewi. Sebenarnya, saya juga pernah dibuli. Sudah jelas ya, buktinya? Dengar ya, kalian tidak boleh membuli teman kalian. Bully bisa merusak mental seseorang loh. Bahkan, saking frustasinya, teman kalian bisa mengakhiri hidupnya. Kalian pernah berpikir kalau hal itu terjadi pada kalian? Bagaimana perasaan orang tua kalian? Kami minta maaf, Bu. Kami janji tidak akan mengulangi lagi. Ya, Bu. Iya, Bu. Dengar ya, kalian sebagai teman seharusnya harus rukun. Sekarang, kalian minta maaf kepada teman kalian. Sahan, Dewi, kami minta maaf ya. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, ya, Sahan, Dewi. Iya, maafin. Iya, aku juga baru maaf. Nanti itu kalian sebagai teman harusnya saling dukung. Ayo teman-teman, kita hilangkan pembulian di sekolah. Karena, wah!